Eksekusi pengosongan rumah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun pada Kamis pagi. Eksekusi didasari gugatan Yosen Triwijaya terhadap Kristina Nawangwulan atas bidang tanah seluas 365 meter persegi di Jalan Dr. Sutomo. Dalam prosesnya, pihak tergugat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena tak kunjung melakukan pengosongan lahan dan bangunan hingga batas waktu yang ditentukan. Atas persoalan itu, kemudian pihak penggugat melakukan permohonan gugatan perdata dan telah berkekuatan hukum tetap. Tak ada perlawanan dari pihak tergugat dalam proses eksekusi tersebut.